nanti teman-teman. Oke teman-teman, tetap ikuti. Yang apa? Ngaret pak, ngaret nge Riki duran ya bos. Baik, selamat pagi teman-teman Dewes Channel. Kembali lagi bersama Dewes hari ini berada di seputaran perbukitan di Kabupaten Bangli teman-teman. Nanti kita akan jalan-jalan di seputaran sini teman-teman. Dan mohon dukungan untuk Dewes Channel teman-teman dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Mudah-mudahan Dewes Channel bisa memberikan sedikit informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, ikuti perjalanan Dewes Channel hari ini teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada pos pecalang, pos keamanan desa adat teman-teman. Selamat pagi teman-teman Dewes Channel. Hari ini Dewes Channel berada di perbukitan teman-teman yang ada di Kabupaten Bangli teman-teman. Nanti kita melihat view dari atas perbukitan Kabupaten Bangli teman-teman. Oke teman-teman, tetap ikuti perjalanan Dewes Channel hari ini teman-teman. Dan juga mohon dukungan untuk Dewes Channel teman-teman dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Nah teman-teman, dari sini kita bisa melihat view yang ada di bawah teman-teman. Oke teman-teman, kita sambil berjalan ke bawah teman-teman, menuruni anak tangga sambil melihat view yang ada di seputaran bukit yang ada di Kabupaten Bangli teman-teman. Thank you.
Oke, teman-teman DW Channel, dari sini kelihatan perumahan yang ada di Banjar Sidam Bunut, Kabupaten Bangli, teman-teman. Nah, teman-teman, di sebelah sana juga kelihatan, teman-teman. Agak ngeblur kameranya, teman-teman. Agak ngeblur kameranya. Nah, di sebelah sana kelihatan persawahan, teman-teman. Coba kita zoom dulu. Nah, di sana kelihatan persawahan, teman-teman. Sampai di sebelah timur itu semua persawahan, teman-teman. Tadi gambarnya sedikit ngeblur, teman-teman. Oke, teman-teman DW Channel, ini adalah tangga yang bisa menuju ke Pura Kahan, teman-teman. Pura Kahannya ada di sebelah, di bawah bukit ini, teman-teman. Dan dari sini kelihatan pemandangan di Banjar Sidam Bunut, Kabupaten Bangli, teman-teman. Kelihatan banyak perumahan-perumahan dari atas, teman-teman. Dan juga kelihatan petak-petak persawahan, teman-teman. Nah, kita zoom. Nah, di sana kelihatan petak-petak persawahan, teman-teman. Dan cukup luas persawahan yang ada di Kabupaten Bangli tentunya, teman-teman. Baik, teman-teman, kita menuju ke atas, teman-teman. Di atas kayaknya ada pura, teman-teman, sambil kita melihat. Di atas itu pura apa, teman-teman? Lumayan menaiki anak tangga, teman-teman. Keadaannya sepi, teman-teman, karena masih pagi hari dan cuaca juga cerah berawan, teman-teman, DW Channel. Jangan lupa, teman-teman, sambil menonton video, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng dan notifikasi, teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari DW Channel, teman-teman. Aturan, Pak. Oke, teman-teman. Di sini ada Sandi. Ada pura, teman-teman. Kita ke sana, teman-teman. Kita melihat. Thank you.
Oke teman-teman, tadi ada warga masyarakat yang melakukan persembahyangan di pura teman-teman. Yang api pucak yang ukir Kabupaten Bangli teman-teman. Nah, di sini adalah pura pucak yang ukir teman-teman yang ada di Kabupaten Bangli. Tepatnya ada di puncak Bukit Bangli teman-teman. Baik teman-teman Dewes Channel, di sini suasananya sangat sejuk sekali teman-teman, walaupun cuaca sangat cerah karena ini merupakan daerah ketinggian di Kabupaten Bangli teman-teman. Dari sini juga kelihatan teman-teman perbukitan yang ada di sebelah barat dari Bangli ini teman-teman, dan benar-benar sangat masih asri sekali dan masih hijau teman-teman tempat di sini. Oke teman-teman Dewes Channel, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan sedikit bisa memberikan informasi kepada teman-teman, dan mohon dukungannya teman-teman untuk Dewes Channel cara like, share, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Dan ingat, aktifkan tombol lonceng serta aktifkan notifikasinya teman-teman agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dewes Channel teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.